Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan praktek penggantian oli mesin pada Honda CB150R. Alat yang saya gunakan tangan chip, sorong, kunci raket dengan ukuran mata sok 17 mili. Kemudian oli standar untuk 4 cup AHM yaitu MPX1, kapasitas 1 liter. Langkah pertama kita lepaskan baut cup dulu. Kita siapkan wadahnya. Kita siapkan wadah. Kemudian kita buka tutupnya. Kita siapkan valve-nya. Kalau kami sambil kita tunggu, kita bersihkan baut dan tutup oli. Kalau sudah tidak menetes seperti ini, kita semprot pakai tekanan kompresor agar sisa-sisa oli yang ada di dalam bisa keluar. Kita kasih seperti ini. Ingat, selalu gunakan kain untuk menyemprot agar tidak menyemprot. Kalau sudah, kita lakukan tutupan kita kencangkan secukupnya. Setelah itu kita tuangkan oli semuanya karena kapasitasnya adalah 1 liter. Lihat, masih bening karena baru. Kita coba lihat di dipsticknya. Kita lihat sudah sampai sini berarti penuh ya. Berarti kondisinya sudah penuh. Kita kencangkan
Kita rapikan kembali. Baik, demikianlah langkah-langkah penggantian oli mesin mesin 4 langkah Honda CB150R. Ya, setelah kita laksanakan penggantian, alangkah baiknya kita lakukan uji coba atau dinyalakan. Oli baru, mesinnya halus. Demikian penggantian oli pada Honda CB150R. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.